Assalamualaikum Tribuners, sore ini obrolan kita bakal seru banget. Kenapa? Karena kita sedang bertemu dengan direktur utama sebuah rumah sakit di Tangerang Selatan. Dokternya cantik gitu kan. Beliau adalah direktur rumah sakit Premier Bintaro atau RSPB. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bu, menjelang petang. Gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah, syukur. Nah Bu, ini kegiatannya apa Bu? Sekarang ini sibuk apa kira-kira Bu? Sekarang nomor satu, COVID lagi naik lagi. Mm-hmm. Jadi kita masih berjuang melawan yang gak kasat mata. Betul. Dan sibuk membangun semangat teman-teman saya di Premier Bintaro, tim saya agar tetap semangat, berjuang sampai pandemi ini berlalu. Kedua, vaksin COVID. Vaksin COVID. Ya, dimana kita tahu pemerintah sedang berupaya sangat luar biasa dalam hal percepatan pemberian vaksin COVID dalam rangka upaya membawa Indonesia keluar dari pandemi. Menuju Indonesia maju. Oke, okay. Ini setelah COVID ini tambah sibuk atau seperti apa bu kondisinya ini? Pasti tambah sibuk ya. Satu, dulu waktu awal pandemi mungkin kita mikirnya habis pandemi kali 2 bulan 3 bulan kelar gitu kan ya. Ternyata sampai 1 tahun lebih. Sampai 2 kali lebaran kan ya. Betul. Dulu waktu tahun 2020 mikirnya habis lebaran kali ya COVID kelar gitu. Sampai ada yang ledekin, lu pikir COVID pulang kampung habis lebaran gitu. Ternyata enggak, ini lebaran kedua kemarin. Betul. Kita masih dengan perjuangan kita melawan si COVID itu. Jadi kita harus apa ya, kalau dibilang malah makin sibuk. Mengapa? Karena kita harus menjalankan roda kegiatan kembali seperti semula dengan tuntutan yang makin tinggi, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya, kebayang nih kayak sekarang nih kita pakai beginian ya, ya. Baru mau tayang begini aja ribet banget ya cari beginian dulu itu. Yeah. Padahal kalau dulu nggak pandemi ya udah sih tayang aja ya. Yeah, setelah pandemi harus cari beginian. Nah itu salah satu contoh kecil. Sama di rumah sakit juga demikian. Ketika kita melayani pasien rawat jalan dulu ya tinggal main. Yeah. Ya, sekarang kita harus memperhatikan orang jangan berkerumun di lobi. Ketika menunggu farmasi jangan berkerumun. Nah itu kan sebuah effort yang dahulu kala kita tidak lakukan, tapi tetap outcome-nya harus minimal sama atau bahkan lebih baik. Dalam segi bisnis juga demikian, pandemi ma pandemi ya bisnis tetap harus berjalan dengan baik. Tapi sempat berdampak bu rumah sakit. Sangat ya, ketika dulu awal-awal pandemi itu rasanya gelap banget ya, nggak ngerti ini apa sih gitu ya. Obatnya juga masih kita pelajari ya, bagaimana kita menyikapi atau mempelajari perilaku si virus ini juga ya gak kenal lah namanya itu kuman baru ya, dan tidak ada dokter yang di fase dahulu kayak saya lah dulu mana ada COVID ya, kita gak kenal nih masih COVID. Akhirnya kita bermetamorfose mempelajari perilaku si COVID ini dan sampai pada akhirnya ya kita apa boleh buat harus bisa living with COVID tapi dengan aman. Itu tapi ya, sekarang lagi naik-naiknya Bu ya? Ya naik. Dulu waktu awal-awal COVID bisa dibilang nih Pak rumah sakit sepi banget ya. Orang takut ke rumah sakit ya. Rumah sakit adalah sesuatu yang sangat dihindari. Ya. Nah, pada akhirnya orang tetap butuh layanan kesehatan. Bukan harus sakit sih. Paling tidak membawa anaknya vaksin, ya, memeriksakan diri untuk medical check up, ya sampai ke hal-hal yang dimana dia ada kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan dari rumah sakit. Jadi dulu kalau masa tanya berdampak nggak banget, berdampak banget. Kita kan juga pekerja rumah sakit, manusia juga, takut juga, lagi punya keluarga juga kan. Sampai akhirnya kita tetap berjuang. Dan seperti Mas Agung lihat sekarang ya, rumah sakit ini walaupun belum 100% kembali seperti sebelum pandemi, tapi sudah hampir mendekati seperti sebelum pandemi. Bu Marta, kira-kira ketika pandemi itu kan sempat berdampak betul ya. Terus kira-kira
awal bangkitnya lagi itu seperti apa gitu? Jadi awal bangkitnya, saya kebetulan ditugaskan di Rumah Sakit Premier Bintaro ini 18 Mei 2020, Mas Agung. Sebelumnya hampir 9 tahun saya di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, ketika masuk di sini ya masih sepi. Berarti Ibu masuk ini tantangannya untuk kemudian bagaimana? Wah, luar biasa banget tantangannya ya. Satu, orang baru ya di sini. Tapi kita harus gaspol ya, harus larinya cepat supaya kita nggak ketinggalan di pasar. Dan yang harus Mas Abu ingat, walaupun dulu pasien sedikit di rumah sakit dan ujungnya berdampak ke penghasilan rumah sakit, ya, income rumah sakit ya, itu kita kecil sekali loh income dari rumah sakit. Tapi puji syukur kepada Tuhan, tidak ada satupun orang yang dikeluarkan atau dirumahkan dari rumah sakit ini. Kita tetap malah menambah orang ya, nambah orang karena tentu kebutuhan terhadap tenaga kesehatan tinggi di masa pandemi ini. Jadi ya berjuang, artinya berusaha untuk membuat situasi yang kritis ya, critical situation itu menjadi sebuah opportunity. Yeah. Contoh, dulu kita kalau ada seminar harus undang orang. Ya, undang 100 saja ribet banget ya. Sekarang ya, kalau masuk Google ya, kita bisa bikin Zoom ya. Itu bisa loh yang ngikutin sampai 5.000. Gitu, dari seluruh penjuru dunia. Ya, mungkin dari luar negeri juga ada ya, guys, seluruh penjuru tanah air ikut join di sebuah Zoom meeting. Coba kalau dulu enggak pandemi ngumpulin 5.000 orang, Gelora Bung Karno juga enggak cukup, panitianya bisa berapa banyak tuh ya ngurusinnya. Tapi ini dengan teknologi yang ada, menggunakan Zoom, menggunakan digital marketing, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi keilmuan, berbagi informasi dengan lewat link apalah namanya, dari itu Zoom atau apapun, dengan kecanggihan teknologi. Itu tadi saya bilang, memanfaatkan situasi kritis menjadi sebuah opportunity yang membuat kita berinovasi.